ketemu lagi sama aku Quinta Valentina di sini di channel kesayangan kita ini. Gimana kabarnya kalian semuanya? Kak Ita harap kalian baik-baik saja. Oke, kita langsung lanjutkan petualangan kita di Little Nightmares 2. Apakah kalian siap? Mana suaranya? So asik Kak Ita. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum nonton episode yang lalu-lalu silakan langsung di playlist aja karena semuanya terekam manis di sana ya. Oke, langsung saja press circle to start and resume. Hooray, kemarin buntu ya dodol buntu, sumpah sudah muter-muter ke sana ke sini tidak bisa. Nah, di sini jadi kemarin sempat ulik-ulik sedikit, kemudian menemukan secerca harapan yang dimana harapan itu sangat tipis sekali. Lek, bener-bener gak teliti, gak akan ketemu, serius. Nah, pertama, kita kan kemarin nemu paket, iya kan? Paket, asyik. Paket itu pertama kita harus ganti topi dulu. Nah, kemarin kan kita punya topinya Pak Polisi nih. Ternyata itu bukan topinya Pak Polisi, itu topinya Pak Pos. Pak Pos. Nah, jadi kita harus pakai itu dulu, back. Nah, udah kan ya? Terus kita bawa paket ini ke sini. Oke. Nah, aduh, kok besar tangannya. Nah itu trophy earn. Nah, kita dapat achievement post industrial. Nah gitu caranya. Kalau nggak bisa pakai topi apa? Kok jadi belibet sih. Nggak bisa pakai topi yang lain. Oke, kita kembalikan ke menu original. Tanpa boba dan less sugar. Nah, kemudian ini ya, yang paket yang besar itu buat pijakan. Udah benar ternyata. Tapi ada triki-trikinya di sini tuh ada. Wah. Kalau otaknya itu enggak lagi cemerlang gitu, banyak mikirin utang lah, galau cinta lah, aku pasti enggak akan ketemu. Alamat shoes-nya. Sih, kita nyalain dulu ya. Halo? Oke, kita nyalain dulu. Itu. Ayo mono yang benar. Nah, kita masuk sini kan ya. Terus, bukan, ayo masuk. Biar naik dulu. Nah, ini nyalain. Okay, good. Naik. Nah, ini yang trik itu di sini. Jadi, oke, kita langsung masuk. Hup. Loh ya, TV-nya. Jadi, TV yang di depan itu harus dinyalain juga. Kalau enggak. Oke, kita ketemu nanti di sana lagi ya. Dodol. Triki, pokoknya sama lift itu hati-hati, re. Banyak triknya. Kemarinnya sampai buntu. Nah, oke, kita lanjutkan.
Oh iya, yang nerima paket itu tadi siapa ya? Tangannya besar ya. Bukan anak kecil jelas sih. No, it's not a children. Oh ya, Re, ya apa ujian kalian? Apakah bisa dikerjakan dengan baik atau banyak yang nggak iso? Apa nggak sinau? Ayo, nakal sih nggak sinau. Jangan lupa persiapkan ujian dengan baik. Ya, misalnya kalian belum ujian, tapi lek wis sudah, yo is kerjakan, lupakan. Lek remedi ya, ya terima saja. Tapi yo Re, sebenarnya yo sebagai Bani Remedi dulu itu aku yo pernah jadi siswa. Haduh, sese kok bunyi. Aku dulu yo soreng Remedi. Aku dulu soreng Remedi. Terus sampai guruku iku bosen lihat aku Remedi. Tapi yo sing terpenting sakjane iku bukan Remedi. Tapi gimana cara kamu menerima ilmu itu dalam kehidupanmu esok? Weh, sok bijak lo. Serius iki. Jadi serius iki. Sik, nanti cerita lagi. Koyoknya kita harus setrum menyetrum menjadi satu kembali. Wita, itu air, itu listrik. Iya. Mati Wita, iya. Ayo lewat sini. Oke, lihat situasi dulu ya. Ada kursi sini. Serius, sekolah itu memang banyak hal ya, kayak remedi lah, guru killer lah, apa-apa yang tidak mengenakan untuk dijalani lah. Tapi trust me, di masa depan itu berguna. Si lek tak lepas iki noleh enggak mereka yo. Lepas sik. Coba. Oh enggak. Hey.
tahu ada loket. Jam lama namanya loket. Time loket. Aku kok menduga kalau ini bakal ada setruman masal. Feelingku itu berjalan gitu loh, Rek. Saya lihat dulu ya. Oh, oke, listrik. Kok, aduh, firasat gue ayo. Loh, kok gak mau. Loh, kok, aduh. Loh, kok catil. Loh, aduh, ya sudah, restart from the checkpoint. Yes. Kok tiba-tiba kecantil ya? Untung dari sini. Kayaknya kita harus mengambil kereta itu terus dipersiapkan di sini. Yo, sok-sok tahu aja. Coba sih dari belakang, dari depan kecantil. Oh. Ya eksperimen dulu lah, gini-gini sih. Waduh, gak bisa dari depan. Sih. Dari oke, ke depan. Coba ya. Oke. Nah, itu maksudku. Feelingku ya. Kayak kita harus matikan TV yang di depan, terus buat mereka marah, terus ngelompat ke sini, terus setrum masal. Apakah seperti itu? Apa enggak yo? Apa langsung aja yo? Nah, oh. Kita bisa teleport ke situ. Aku perlu memastikan dulu sih, aku nggak bisa berasumsi terlalu banyak. Nanti pertama kalian mual. What? No. Lihat dulu. Wadidara. Gokep. Thank you.
Sik, kayak adik deh. Otakku kayak nge-lag gitu. Sik. Bentar. Ya, Pak, perasaan antara otak nge-lag sama deg-degan itu gimana? Ini lagi tak rasain. Enggak, guys. Tidak. Kita tidak boleh kembali ke sana. Udah ya, ini loh, tak coba. Ya, lompat. Loh, lompat. Enggak, kita enggak akan mancing mereka kok. Nah, ini full teka-teki berarti. Gini, ta. Asli ngomelek aku, rek. Sabar ya. Aku berusaha berpikir keras. Nah, sampai sini loh. Terus nggak bisa sini. Ngapain juga ya harus ada listrik dan air dalam satu scene. Aku kok curiga sama dua benda yang ada di rak ini ya. I don't know. Jangan ngebug lagi. Ternyata tetap logika manusia ya. Bisa dong. Nggak bisa dong. Ah, gimana? Nggak bisa. Keren lewat situ bisa. It
ketika dihadapin teka-teki. Overthinking deh mikirnya, ya gitu. Kalau ini gitu, jadi gak mikir-mikir, gak jalan-jalan. Ya ampun. Ya ampun. Apalagi nih, ini ada tisu. Oke, perjalanan kita masih winding. Bisa naik. Mono. Gak bisa ding. Oh, berarti harus ke jendela. Oh no. Waduh. Waduh, wadidaw. Ya, kan overthinking kan? Oke. Oke, kita ke YOLO ya. So, YOLO. Sup. Gak apa-apa ternyata. Loh, kita masuk level mana? Wait, kalau kita nyalain itu, kita cembunyinya gimana? Nah itu, dipikirin dulu. Tapi untungnya mereka nggak seagresif manekin sih. Bentar, kalau itu dimatikan. Kayaknya ya. Sembunyinya itu di sini. Aku YOLO dulu, coba kalau kita matikan mereka tuh ke arah mana? Oh, cuma mereka berdua kok yang bisa. Oh, apa mungkin gini ya? Jadi itu kan dimatikan. Terus biar mereka nggak marah di itu dinyalakannya. Oh, untung satu kampung itu tidak ikut-ikut ya. Hajadi. Kok deg-degan tetep. Nah, habis ini loh, habis matikan ini loh. Jauh sekali. Gak mau ya. Oke, bagus. Pengalian isu. Usahin lama dulu. Ini loh.
handphonenya di tempat yang tidak baik. Ayo awas, jangan kecantik. Oh, gak bisa, Ding. Berdebar berlebihan di usia seperti ini. Oke. Mungkin kita lanjutin dikit ya. Terlalu hening. Kemarin enggak ada kejar-kejaran, puzzle terus. Minta kejar-kejaran. Tadi dikasih kejar-kejaran. Maunya apa coba? Burdens dikasih penghalang. Felicity, you have win my heart. Gitu lagi. Wait. Aku udah lompat ke arah yang benar loh. Jadi kayak segitu dulu petualangan kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai menit-menit terakhir ini, tapi kita harus sudahi di situ karena jantungku tidak kuat lagi dengan debaran-debaran.
Oke, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang udah nonton sampai detik ini bilang aja di komen di bawah ya. Aduh, belepotan. Dredek. Oke, mungkin akan aku closing di sini. See you next week. See you to the next episode of Little Nightmares 2 bersama Mono and Six. Kita cari tahu apa yang akan terjadi mereka di episode selanjutnya. See you, ciao, and bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye. Oh, gak berani lanjutin. Okay, dah.